الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hari ini insya Allah kita akan meneruskan pelajaran kita dalam Tarannum Ras. Jadi Tarannum Ras lebih cergas dan lebih aktif daripada Nahwan dan juga Tarannum Bayati. Jadi sebelum itu kita seperti biasa alunan Nurul Quran. Sudah bersedia? Dah. Kalau sudah bersedia, kita mulakan. ذاك نور البدر هادي المرجدي ذاك نور البدر هادي المرجدي وجلاء أصفى الروح يا يحيى يحيى سرها ذلك المخلوق ذلك المخلوق من ماء وطين يا teruskan itu topik pada kali ini seperti biasa analisa hadis. Okey, yang ini hadis daripada Jabir, qala Jabir bin Mat'am, iaitu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur yaqra'u fil maghrib bit-tur fama sami'tu ahadan ahsanu sawtan au qira'atan minhu. Maksudnya Jabir berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika solat maghrib, dan tidak pernah aku dengar seseorang pun yang lebih lunak suara, lebih sedap, lebih lunak, lebih baik suara atau bacaan daripada baginda. Ini pengakuan daripada Jabir. Kemudian yang kedua daripada Al-Bara bin Azib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'isha wat-tin waz-zaitun wat-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsanu sawtan minhu. Itu maksudnya Al-Bara bin Azib berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun, ya, ketika solat Isya. Tidak pernah aku dengar seorang pun yang lebih merdu suara bacaan daripada bacaan baginda. Ini pengakuan yang kedua daripada Al-Bara. Kemudian analisa sepenuhnya, hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melagukan bacaan Al-Quran ketika mengerjakan ibadat solat dalam suasana tawadhu' dan khusyuk. Sifat bacaan Rasulullah ini merupakan sebahagian daripada uswatun hasanah. Pernah dengar uswatun hasanah? Tak. Ikutan yang
baik. Uswatun hasanah adalah ikutan yang baik yang perlu kita contohi. Jadi dengan adanya dua hadis ini, boleh dikatakan lagu ataupun taranum dan juga suara yang baik bermula daripada zaman Rasulullah lagi. Cuma kita tidak tahu lagu yang dibawa oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Lagu Bayati ke? Mungkin dulu Bayati nama lain. Bayati Nahwan Ras. Tapi sudah ada alunannya yang tersendiri. Boleh Rashid? Boleh. Jadi sebelum kita masuk kepada segmen yang kedua, Ustaz harap adik-adik di studio dan adik-adik di rumah hafal hadis-hadis daripada Rasulullah, dan juga kalau tak hafal pun faham betul-betul supaya kita dapat berhujah ataupun kita dapat memberi kefahaman kepada adik-adik yang berada di rumah ataupun masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertarandum. Ya. Kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertarandum. InsyaAllah pada segmen yang kedua, kita akan membuat latihan suara. Apa dia? Latihan suara. Kali ini kita menggunakan itu tolakan angin. Tolakan angin tahu? Tahu. Dan juga suara manis yang keluar daripada khasyum. Ustaz akan mainkan satu alunan muzik untuk suara. Kemudian pada permulaannya, adik lelaki menggunakan perkataan lala. Cuba lihat di skrin. Ada perkataan lala. Ini bukan lala duyung ni. Ini lala suara. La 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 la. Guna la 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 la. Nyatakan suara. La 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 la. Cuba. La 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 la. Ha, cuba tu eh. Jadi cuba adik putri. La. La la tinggi. La 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 la. Ha, suara tu eh. Yang penting key dulu. Kemudian bila sampai dah habis lagu, tukar balik. Adik putri ambil lala, kemudian yang putera ambil boleh? Kita dengar separuh saja, kita dengar. Kemudian jangan ikut lagi, dengar dulu. Kemudian yang kedua kita buat. Buka telinga, buka minda. Okay, contohnya ni ni dulu kan. La 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 la. La 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 la. Adik perempuan ready? Tolak angin. Sekali lagi. La 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 la. Yang next dia. Okay, masa ni kita tukar balik. Masa dia main tukar, yang ni ambil lala, yang ni ambil boleh? Okey. Kita teruskan eh. Okay, ready? Okay. La 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 la. Okey, dia buat. Kuatkan suara. La 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 la. Kuatkan suara. Okey, relax, kemudian tukar. La la puteri. Lontarkan suara. Okay, ready? La 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 la. Teruskan. Okay. La 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 la
Sekali lagi. Okey. Tadi kita dengar adik puteri menggunakan suara khasyum tapi tak jelas. Kuatkan suara angin. Kita nak supaya bila nanti kita dalam taranum ras, dalam taranum akan datang, kita akan menggunakan tolakan suara angin. Dalam surah, dalam bayati kita ada menggunakan angin kan. Walladhi ba'atha fil ha ha ha. Itu main hidung. Angin. Begitu juga dengan adik lelaki. Rashid, suara jangan guna suara falsetto. Jangan guna suara. Tak nak lepas suara. La 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 la. Boleh? Boleh. Okay. Sekali lagi. Tadi 50% dah nak gagal. Ya? Sekali lagi. Yang ni kalau tak jadi juga kita denda. Okay, dengar. Okay. Ingat eh. Laki, perempuan. Laki, perempuan. Kemudian perempuan, laki. Kuatkan suara kali ni. Okay, ready. La 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 la. Bagus. Ya, bagus. La 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 la. Kali ini satu nafas eh. Kita tarik nafas. Lala satu nafas saja. Begitu dengan eh. Okay, ready tarik nafas. Kita tarik nafas. La 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 la. One more try. La 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 la. Bagus. Okay, jadi sudah meningkat iaitu 80% ke atas. Cuma adik puteri tadi masih lagi slow sebab sebab apa? Bila kau saya kuat. Bila adik puteri slow. Kenapa? Sebab kesemuanya hidung kecil. Maknanya dia punya keluar. Ha. Jadi cuba dengar apa ni? Hafiz semua ni. Dia corong dia besar. Dia kuat ha? Jadi kita lepas ini kita akan latih lagi. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rom. Kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. InsyaAllah pada segmen yang kedua, kita akan membuat latihan suara. Apa dia? Latihan suara. Kali ini kita menggunakan itu tolakan angin. Tolakan angin tahu? Tahu. Dan juga suara manis yang keluar daripada khasyum. Ustaz akan mainkan satu alunan muzik untuk suara. Kemudian pada permulaannya, adik lelaki menggunakan perkataan lala. Cuba lihat di skrin. Ada perkataan lala. Ini bukan lala duyung ni. Ini lala
suara. La 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 la. Guna la 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 la. Nyatakan suara. La 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 la. Cuba. La 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 la. Nah, cuba tu eh. Jadi, cuba adik puteri. La. La la tinggi. La 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 la. Nah, cuba tu eh. Yang penting key dulu. Kemudian bila sampai dah habis lagu, tukar balik. Adik puteri ambil la la, kemudian yang putera ambil mm. Boleh? Kita dengar separuh saja, kita dengar. Kemudian jangan ikut lagi, dengar dulu. Kemudian yang kedua kita buat. Buka telinga, buka minda. Okay, contohnya ni dulu eh. La 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 la. Tolak angin. Sekali lagi. La 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 la. Yang ni sedia. Okey, masa ni kita tukar balik. Masa dia main, tukar. Yang ni ambil lala. Yang ni ambil. Boleh? Okey. Kita teruskan eh. Okay, ready? Okay. La 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 la. Okay, adik perempuan. Kuatkan suara. La 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 la. Okay, ready. La 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 la. Terus kan? Okay. Sekali lagi. La 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 la. Okey. Tadi kita dengar adik puteri menggunakan suara khasyum tapi tak jelas. Kuatkan suara angin. Kita nak supaya bila nanti kita dalam taranum ras, dalam taranum akan datang, kita akan menggunakan tolakan suara angin. Dalam surah, dalam bayati kita ada menggunakan angin kan. Walladhi ba'atha fil itu main hidung. Angin eh. Begitu juga dengan adik lelaki Rashid. Suara jangan guna suara falsetto, jangan guna suara tak nak lepas suara. La 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 la. Boleh? Boleh. Okay. Sekali lagi. Tadi 50% dah nak gagal. Ya? Sekali lagi. Yang ni kalau tak jadi juga kita denda. Ha? Okay, dengar. Okay. Ingat eh. Laki, perempuan. Laki, perempuan. Kemudian perempuan, laki. Kuatkan suara kali ni. Okay, ready. La 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 la. Bagus. Ya, bagus. La 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 la
buka. Kali ini satu nafas, eh. Kita tarik nafas. Lala satu nafas saja. Begitu dengan. Jadi tarik nafas. Okay, tarik nafas. La 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 la. One more try. La 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 la. Bagus. Okay, jadi sudah meningkat yaitu 80% ke atas. Cuma adik putri tadi masih lagi slow sebab apa? Bila saya kuat. Bila adik putri slow. Kenapa? Sebab kesemuanya hidung kecil. Maknanya dia punya keluar. Ha. Jadi cuba dengar apa ni? Afi semua ni. Dia corong dia besar. Dia kuat, eh. Jadi kita lepas ini kita akan latih lagi. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya Rabb.